TV Shop. Infonya gambar kadang hilang, kita coba cek ya. Backlight sudah nyala, kita coba cek tegangannya. Ada 26 atau 27 ya. 27 volt. Ini tersedia 32. Jadi ada ini 27. Nanti kita coba cek pakai backlight tester. Ini 1,6. Ini 26,8. Iya, tegangannya 26,8. Sama seperti tadi. Tapi kalau tadi kebalik bisa keluar tegangannya ya. Nih, 26,8. Positifnya yang putih. Kalau kita pakai multi, ada 27. Cuman ini ada indikasi sering mati sendiri. Kita langsung coba cek lampunya satu-satu. Ini dia tampilan dalam backlight-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini di seri ya. Kita cek satu-satu. Ada 14. Tiga volt. Default. Default. 14,1. Ini
3 volt juga. Ini 3 volt. Ini 3 volt. Ini 3 volt juga. Ini 3 volt semua ya. Ini 26,8. Oh. Kita boleh tolong ya? Ada kayak poli tolong ya? Tinggi. Dua empat. Oke, untuk backlight nyala semua, masih bagus, 3 volan semua. Cek, Pak. Bener lagi? Iya. Oke, backlight masih bagus. Kita coba ke mesinnya ya. Kita akan coba driver backlight Gold 16E ini, karena backlightnya kemarin bagus semua. Sekarang kita cari pin-pinnya ya. Ini, sini ada outputnya. Terus yang ini VCC, on off, enable nya sama ground. Ini kita pakai yang ini. Terus ini kalau kurang terang ini bisa di jumper, dihubungkan. Ini menambah nilai ampernya. Sekarang kita cari test point ya. Ini minusnya dapat body. Cari tegangan positifnya. Ya, ini 12 volt, ini bisa untuk sumbernya. Terus kita cari kaki pin enable-nya. Ini posisi hidup ya. Coba kita matikan. Ini yang tadi ada ini ya, 3,2. Coba kita matikan. Oke, mati ya. Coba kita hidupkan lagi. Ya, ini pin ini bisa untuk enable ya. Ini ya, yang VCC merah ini dapat telco tadi, yang on off dapat ya, pin nomor 2 dari bawah. Terus yang ground dapat ground. Terus ini output dari backlight yang warna putih positif, ini dapat kuning. Terus yang negatif dapat min.
Kita coba. Ya, sudah kelihatan nyala ya. Kita cek coba tegangannya yang keluar. Delapan koma dua belas volt. Ya, sudah nyala ya. Sudah nyala. Ini kita kenakan.